secara pribadi dan juga kelembagaan, saya PLT Wali Kota Bekasi dan pemerintah daerah Kota Bekasi minta maaf ya, karena kemudian adanya pembatalan kegiatan kegiatan senam yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Tetapi itu tidak semata-mata karena memang ada satu proses administrasi yang memang harus dilakukan oleh kepala daerah. Karena kalau dilihat prosesnya adalah bahwa setelah ada yang surat permohonan yang dilakukan oleh PKS, itu kemudian dibahas di tingkat dinas olahraga. Ya. Dan kemudian sudah melalui berjenjang, kemudian dikeluarkanlah izin. Karena di sana juga ada berita acara terkait dengan hak dan kewajiban, apa-apa yang boleh dan apa-apa yang tidak. Ya. Tetapi kemudian hari Kamis, ada undangan yang kemudian dilakukan di Polres, di mana dihadiri oleh Medcom PSSI. Ya. Di sanalah baru dikeluarkan ada satu ketentuan ya, terkait dengan pertandingan Liga. Ya. Dan Medcom menyatakan bahwa selama 1x48 jam, bahwa itu tidak apa-apa karena stadion tidak diperbolehkan untuk dilakukan kegiatan selain untuk pertandingan sepak bola. Ya. Jadi oleh karena itu, itulah kondisional yang ada. Ya. Kemudian juga melalui proses, ya, melalui proses berjenjang dari dinas olahraga, kemudian juga diparaf oleh Pak Sekda dan baru kemudian dilakukan penandatanganan oleh PLT Wali Kota. Ya, jadi saya kira inilah untuk kita luruskan ya, bahwa sepanjang ketentuan yang ada, sepanjang kewenangan itu ada di pemerintah Kota Bekasi, ya kita berikan ya, tetapi ini kan kewenangan ini pada saat stadion sudah kemudian disewakan ya, dan itu dipergunakan direncanakan untuk sepak bola, itulah kemudian ternyata kita harus juga menghormati ada aturan yang kemudian lebih tinggi dari kemudian apa yang menjadi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pak, ini kan sebelumnya izin udah keluar dari hari Rabu Pak, terus pembatalan hari Jumat. Sebenarnya Pemkot melalui Dispora ini tahu nggak Pak kalau itu lapangan harus steril 1x24 jam? Saya kira di situ kelemahannya. Ya, itulah yang menjadi evaluasi kita ke dalam. Ya, saya sudah sampaikan kepada Kadispora. Kenapa pada saat itu mestinya memang kalau kita tahu bahwa memang sudah tidak memang ada peraturan seperti itu, pasti kita sudah kita lakukan pelarangan. Pas sampai, nah ini kan pada saat itu baru kita tahu adalah Medcom lah yang PSSI yang menyatakan bahwa ada aturan ini loh yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan di luar kepentingan pertandingan. Bukannya Pak, udah ada pasal-pasalnya Pak, udah tertulis gitu Pak? Di mana? Di PSSI itu Pak? Nah makanya kita tanyainnya ke sini. Ya kan maksudnya Pak kepala daerah kan nggak melihat secara teknis ya. Pak, kalau makanya yang saya bilang tadi, ini sudah dilakukan secara berjenjang. Mulai dari proses kepala dari dinas, proses ke Pak Sekda. Pak Sekda tahu nggak? Siap, Pak. Ada ketentuan seperti itu? Tidak tahu, Pak. Jadi itulah, ya. Jadi Pak Wali Kota kan begitu sudah dapat dari bawah, ini ada ketentuan seperti ini, ya kita lakukan prosesnya. Ya. Tidak ada melakukan penghambatan. Ya, tapi begitu ada rapat yang masakan Medcom, Pak Dispora juga membuat suratnya juga berdasarkan hasil rapat. Ya. Pak, tidak kalau PKS memandangnya itu di bawah kerana politik, gimana, Pak? Pemkot Bekasi menyikapinya? Ya kita akan memandang boleh saja ya, semua orang memandang dengan pandangannya masing-masing. Tetapi kami pemerintah Kota Bekasi memandang dari sisi administrasi negara. Ya itulah realitanya, administrasi negara yang harus kita ikuti aturan yang ada. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen. Let's try it.